هؤلاء الصحابة نبيكم متوفرون وثيابه لم تبلى وآليته لم تكسر أأنتم على ملة هي أهدى من ملة هي أهدى أم مفتتحون أبواب الضلالة. Celaka betul kamu wahai umat Muhammad. Mengapa begitu pantas kebinasaan kamu? Ada baju Nabi belum pun lagi reput buruk. Pinggan makan minumnya belum lagi pecah. Maksudnya Nabi baru saja wafat. Apakah kamu merasai kamu lebih berpetunjuk daripada Nabi? Ataupun kamu sebenarnya sedang membuka pintu kesesatan. Terkejut. Zikir. Jawab salah seorang tekun zikir. Tema'atnya ilah khair. Kami tujuan baik. Kata Abdullah bin Mas'ud. Betapa ramai orang yang ingin melakukan kebaikan tetapi tidak menepatinya. Kamu ridil khair lalu simbul syaitan. Berapa ramai orang nak buat baik tetapi tak betul. Sebab apa Abdullah bin Mas'ud bantah hal ini? Sebab dia tak nak tengok benda tu Nabi buat. Sebelum sembahyang subuh buat halaqah dengan satu, nak zikir nak tasbih lah. Tapi dengan satu kaedah bentuk yang demikian, dia tidak pernah tengok. Kerana bila kita buat, nanti orang akan sangka itu agama. Saya buat contoh kan, kadang-kadang benda yang kita buat sikit, mungkin ialah tengok di negeri kan, bubur Asyura. Nak makan-makan lah. Nak buat bubur tu buatlah. Nak makan bulan Ramadhan ke, nak makan bulan Syawal ke, makan. Tapi bila dikaitkan dengan agama, kemudian dibawa lagi ini Nabi Nuh buat dengan i'tiqad itu, maka disunatkan buat pada 10 Muharram. Maka ada implikasi agama. Ada orang kadang baca surah tertentu malam tertentu. Saya kata nak baca surah Quran, baca. Tak ada masalah. You boleh baca. Nak baca surah apa pun boleh baca. Malam apa pun boleh baca. Tetapi apabila kata surah ini disunatkan ataupun fadilatnya dibaca pada malam Jumaat. Bila kata-kata surah ini hendaklah dibaca pada malam Jumaat atau kelebihan jika dibaca pada malam Jumaat, kita nak kena tanya, apa itu maksud kelebihan? Misal kita kata surah apa? Surah apa yang baca? Okey, malam Jumaat ke malam apa nak baca-baca? Tapi bila kata malam Jumaat, kita nak kena tanya, apa itu kelebihan? Kelebihan itu apa? Kelebihan ini kata jadi lebih. Terlebih itu apa? Lebih ni dia kata kalau baca malam ni pahala dia lebih. Okey, kalau ataupun bila baca malam ni kesan dia lebih. Okey, sama ada pahala ataupun kesan, siapa yang menganugerahkannya? Siapa anugerahnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah yang menganugerahkannya, kita nak kena tanya, bila Allah beritahu awak baca malam Jumaat, dia akan bagi lebih. Kerana kita tak boleh berhubung dengan Allah. Yang boleh berhubung dengan Allah hanyalah Rasulullah. Sama ada perkara ini mesti ada dalam Quran ataupun ada dalam sunnah. Quran tak ada beritahu. Katakanlah kita kata baca suratul kah hari Jumaat, kita terima sebab apa? Ada dalam sunnah, ada dalam hadis. Nabi sebut dalam bacaan surah kah. Surah Kahf tu surah Kahfi lah. Ya kan? Orang Melayu semua disebut macam tu, Kahfi. Surah Wal Asri. Surah Wal Asr. Kan? Surah Wal Fajri. Tak ada Allah Fajri. Wal Fajr. Okey, tak apalah. Kita Melayu kan dah. Okey. Bila kita kata ia suatu kelebihan, bererti apa?
Allah menjanjikan kelebihan. Saya tak boleh bagi kelebihan. Ustaz mana pun tak boleh bagi kelebihan. Pahala saya tak boleh bagi. Yang boleh bagi Allah. Bila kita kata Allah akan bagi pahala lebih kalau baca malam Jumaat. Kalau bagi macam malam-malam satu, kurang sikit. Bila kata Allah beri pahala lebih, pasal pihak yang memberi pahalanya adalah Allah. Ini memerlukan sama ada kita, sama ada Rasul memberitahu kita, ataupun kita sendiri yang dapat wahyu tu, yang kata malam Jumaat memang ada lebih sikit. Bukan masalah baca Yasin. Kita tak salah kawan baca Yasin, tapi beriktikad itu satu kesalahan. Tapi kalau setiap tak malam Jumaat kita baca Yasin, sehingga generasi demi generasi kata, bila kita nak pergi ceramah malam Jumaat, dia kata tak boleh malam ni baca Yasin, kita baca lah malam besok. Malam besok Sabtu. Kita Sabtu apa masalahnya? Tak boleh lah Yasin malam Jumaat dah. Nampak? Maka dengan itu agama tidak boleh. Soal ibadah mesti kekal. Seperti mana Nabi membawanya dan kita tak mampu tambah. Berikutnya kita kena faham yang memberi pahala kepada kita dalam ibadah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu untuk memastikan dapat pahala, ikut yang wakil wakil sah Allah, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita tokoh nama ibadah, kalau kita buka dalam buku di negeri Johor, saya dapat kita ada Johor, Johor, Perak, banyak negeri di Perlis kita tak lama. Buku Majmu'atul Syarif. Majmu'atul Syarif. Tak Majmu'atul Syarif. Buku dia besar ni, kecil ni. Dalam tu semua ada doa, haikal, doa, macam-macam. Kebanyakan masjid ada. Kita larang buku tu. Kita anggap buku ni telah mempunyai i'tiqad yang salah dan paling laris dan paling kuat tersebar dalam masjid-masjid seluruh Malaysia. Kebanyakan dan orang tua-tua cukup kuat pegang. Dalam tu dia ada kepercayaan berbagai-bagai yang nanti saya akan cerita dalam sesi besok tentang. Kadang-kadang ada kepercayaan sebagai buku-buku Melayu menceritakan tentang sembahyang-sembahyang, sembahyang malam Sabtu, sunat Sabtu, sunat malam Selasa, sunat malam Rabu. Semua ni walaupun dia kata apa salahnya solat, kita kata bukan masalah solat. Masalah i'tiqad itu pertama berarti awak boleh ada kuasa mengadakan ibadah apa yang tak dibenarkan oleh Allah dan Rasul, dan kedua awak seakan-akan mendakwa awak dapat berhubung dengan Allah tanpa melalui perantaraan Rasul. Maka ibadah perkara pertama mesti kita catat, ikut Nabi, bersih daripada tokoh tambah. Dapat faham? Berikutnya, pada zaman Nabi SAW, saya nak fokus ibadah. Tadi sahabat kita kata hidup semua suruh ibadah, tapi saya nak fokus yang khususiah dulu. Kemudian juga nanti kita tentang muamalah. Ini kita tentang ibadah. Bila ada masalah, sahabat rujuk siapa? Kita bayangkan kalau manusia yang hidup pada zaman Nabi, kalau ada masalah sahabat rujuk siapa? Rasulullah SAW. Ini kena follow, ini penting kan? Nabi, bila Nabi bercakap ataupun Nabi beri kuliah ataupun Nabi bagi ceramah, sahabat bukan 24 jam ada di depan Nabi. Ada 5 orang mungkin bersafir dengan Nabi. Ada mungkin Nabi tegur seseorang sahabat tu teguran khusus kepada dia. Ada mungkin Nabi bercakap dalam masjid dan yang hadir itu mendengarnya. Tapi tentu juga ada yang tidak hadir, mungkin keluar berperang, mungkin keluar berdagang. Sehingga Saidina Umar, dia bertukar-tukar dengan jirannya. Jadi dah hari ini jiran dia pergi dengar, besok dia pergi. Sebab mereka bekerja, mereka ada kerja. Ada tak hadis Nabi yang mana apabila Nabi cakap, ada sebahagian sahabat tidak dengar? Ada tak? Ada kemungkinan tak? Lebih daripada kemungkinan, memang ada lah. Okey, apatah lagi jika sahabat tu, Nabi hantar sahabat tu pergi ke Yaman, buat mana?
Saya selalu buat contoh, pergi ke negeri-negeri, hantar pergi ke Yaman,